Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengumumkan bahwa akun media sosial mereka diretas. Hal ini terjadi usai laga kontroversial menghadapi Timnas Indonesia pada Jumat pekan lalu. Kabar tersebut diumumkan lewat unggahan di akun Instagram resmi @bahrainfa pada Senin. Mereka menyebut akun-akun media sosial yang lain mendapat serangan cyber dan kena hack. Pihaknya masih berusaha menangkal peretasan yang terjadi. Mereka juga mengatakan akun media sosial para pemain tim nasional Bahrain juga turut menjadi sasaran percobaan peretasan, selain banyak komentar yang kasar dan tidak akurat. Tak hanya itu, kemarahan netizen pun menyasar ke Google Maps Bahrain. Sejumlah lokasi dan jalan di Bahrain tiba-tiba berubah nama menjadi AFC Mafia di Google Maps. Sebelumnya, Timnas Bahrain menjadi sorotan dunia usai laga kontroversi dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dilmans Warriors selamat dari kekalahan lewat gol kontroversial dan memaksa duel imbang 2-2. Hal itu memicu kemarahan netizen karena dianggap telah merampok kemenangan Timnas Indonesia. Para Devanti, GoTV News melaporkan.